Babin Mapar Aibtu Sumarno laksanakan sholat taraweh bersama sekaligus memberikan pesan-pesan Kamtibmas di Masjid Asyifa Mapar Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pada kesempatan ini saya selaku Dinas Pon mengharapkan membunuh orang bahkan bunuh sendiri pun yang salah itu karena adanya ajaran yang menyebabkan diri orang kami agar bukan ditangkap dan agar diberikan pembinaan yang kembali ke jalan yang benar. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tentunya kami setiap saat selalu keliling pulang akar terserah kami sedikit agak sedih karena banyak remaja-remaja sekarang ini jam-jam 11-12 malam lagi perempuan bersendak turun di jalan apalagi dengan mengenakan pakaian Islami bersihkan untukkan mohon kepada segala orang tua untuk senantiasa menjaga pergolakan putri-putrinya jangan sampai kalau sudah kejadian baru. Dari Jakarta, Aibtu Sumarno, Tribrata TV, Salam Tribrata.